Media Entertainment. Kali ini balik lagi sama aku dan Kak Nando. Kita bakal nge-review. Seperti biasa kita bakal nge-review liquid yang sudah disiapkan dari krunya langsung aja teman-teman. Let's go liatnya. Oh, kayak boxnya kayak kotak makanan. Iya, kotak makanan. Kotak anjing gak sih? Bukan ya? Kotak kucing. Kotak gede, kurang gede. Bukan ya? Oke, kita bakal nge-review si donat paten ini liquid dari Mael Liquid yang siapa sih? Kolaborasi dengan Aircraft. Terima kasih buat Aircraft, terus dia ngirimin kita tuh paket-paket yang seperti gini. Iya. Aku tahu tebak pasti isinya tuh kayak paket lengkap. Iya, betul sekali. Kemarin-kemarin kan juga sama kan paket lengkap yang kita nge-review si anggur paten kali itu. Nah, sekarang kita bakal nge-review si donat paten nih, yang tidak no kaleng-kaleng donatnya. Iya, ya. Apakah donatnya itu sama seperti gambarnya yang renyah, yang gurih? Iya sih, betul. Ini donat ya? Kayak gorengan. Digoreng juga sih sebenarnya kan. Itu juga donat. Coba langsung aja, apakah gurih-gurih gak sih? Betul, gimana nih rasanya dari Liquid? Teman-teman penasaran kayak gimana sih tampak dekat dari boxnya isinya juga. Langsung aja kita lihat, let's go. Ayo, mari. Oke guys, jadi ini tampak dekat dari donat paten Liquid dari Maele Liquid ya. Kemarin kita udah nge-review yang anggur paten kali itu. Yang ini juga donatnya bukan kaleng-kaleng ya guys ya. Kemarin paten anggur nih. Sekarang apakah donatnya ini tuh rasanya keras kayak kaleng apa gimana? Gak ketau kan? Mungkin renyah, mungkin renyah. Gurih gitu kan, ini dari tangan ini kayak donat-donat gurih gak sih? Iya, donat-donat. Ini donat crispy nih. Betul. Kita ngerasain donat crispy. Kayak ada-ada gininya, apa sih namanya? Gula-gula yang dibekuin gitu loh. Apa sih gula-gula beku? Aduh, tahu deh, pokoknya gitu. Ini ada tulisan nulis. Jangan dibaca katanya, tapi udah aku baca. Mael donat menghilangkan harimu yang penat, rezekimu padat, anjir. Rezeki pun padat. Oh, rezeki pun padat, alhamdulillah. Semoga rezeki kita selalu banyak ya. Kemarin katanya masalah siapa? Masalah bapak ya. Katanya. Aduh, ada-ada aja emang Mael Liquid nih. Wow. Ini udah liquidnya, ntar kita review liquid. Ini ada lanyat. Yoi, seperti biasa, Aircraft selalu ngasih paket lengkap gitu ya. Iya, ada lanyat biasanya stiker kenang baju kan. Iya. Nih ada stiker-stiker aircraft. Nah, ini dia. Ini bukan t-shirt deh, Bang. Bukan. Oh, tote bag kayaknya deh. Bukan deh. Coba buka aja. Iya, tote bag ini. Enggak deh kayaknya. Iya, tote bag. Iya deh. Tote bag. Oh iya, Bang. Wes, anjay. Mael Liquid. Kenapa logonya nih helm ya? Iya, kenapa? Apakah Mael itu suka pakai helm kah? Kan dia kalau naik motor apa sih kodrat enggak pernah pakai helm. Iya, di ini sama rambutnya kan. Enggak, Bang, misalnya Bang. Ya bukan kaleng-kaleng anjay. Terima kasih buat Aircraft. Terima kasih banyak buat Aircraft. Ini sudah ngirimin. Betul. Paket lengkap. Ini yang paling penting itu ada donat patennya ya guys ya. Yang kita bakal review ini donatnya ya. Maka kita dari cobain. Dari segi desainnya itu kayak ada box-boxnya keren gitu ya guys. Iya, ini boxnya udah pakai helm juga guys. Biar gak ketilang nanti takut. Ini pakai kacamata biar dia gak silau ngeliat ini cahaya-cahaya ilahi di dunia kayaknya ini gak, ya. Itu helmnya gak SNI deh. Iya kayaknya deh. Iya, soalnya gak ada kaca gininya langsung. Dia nyonget nih helmnya. Ini helm nyonget nih kayaknya. Oke, kita buka aja. Tarang. Wow. Ini dia jadi tampak dari liquid si Mael Liquid yang donat paten ini kita dapat yang 60 mili ya guys ya. Dan nikotinnya? Nikotinnya ini nikotin 3 guys. Nih, 3. Kamu bisa lihat sendiri. Oke, untuk VGPG-nya Her. VGPG-nya ini dia 30-70 guys. Kelihatan enggak? Kalau enggak kelihatan di zoom aja ya guys. Kamunya dong tangannya ke zoom ini. Gitu dong, Bang. Oke, jadi ini dia. Kita akan nge-review si Maele Liquid yang donat paten. Let's go langsung. Mari aja kita coba. Let's go. Oke, langsung aja teman-teman. Ini kebetulan kita masih disegel ya. Jadi langsung aja kita buka. Ada gini enggak? Enggak usah, pakai kuku aja. Oh ya, kuku. Kan biasanya nge-grow cewek tuh kayak gini. Oh. Apalagi cewek yang pelakor gitu ya. Oh, betul. Aromanya gimana? Biasanya donat tuh baunya gimana sih? Hah? Biasanya donat tuh baunya gimana sih? Kayak gini, adonan-adonan gitu. Cuman nih, kayak donat tapi ada kayak rasa blueberry-nya gitu.
kita udah ini donat rasa apa? Jangan-jangan dia tuh kayak donat-donat yang di dalamnya tuh ada rasa kali ya? Aduh, mencret. Coba deh. Kayak nggak bisa basi busuk, kita bakal cobain ya rasanya. Kalau dari segi baunya sih belum cukup puas ya. Ya kalau menurut aku sih kayak dari aromanya sudah ada aroma-aroma donatnya sih teman-teman kalau aku. Donat-donat kayak bau donat-donat original. Ya donat deh pokoknya bau. Oke, seperti biasa aku sama Kanando memakai dua device yang berbeda. Aku pakai yang double coil, kalau Kanando pakai yang single coil. Seperti biasa kita selalu disupport. Kita disupport dari coil yang bahannya full TM yang dari Raja Vapor. Itu coil yang Alien Dual Core. Dan jangan lupa juga kita disupport oleh nih, si Monkey Cotton. Monkey-nya di sini, cotton-nya yang di sini. Bakal coba rasanya. Di bawah kalian teman-teman yang mau coiling, itu bisa mampir ke bisa mampir langsung ke Raja Vapor ya. Ke semua cabang Raja Vapor. Iya. Jadi untuk cabang Raja Vapor itu baru ada di Bali aja ya guys ya, belum di luar Bali. Nanti ya didoakan bisa di luar Bali ya. Ini teman-teman kalau mau nyobain keluar Bali bisa DM Instagramnya, terus kita paketin aja kan, bisa kan ya? Betul. Kayak bau. Kayak aroma blueberry tau? Enggak, kayak almond. Kayak. Kayak donat kayak. Boleh sebut merah nggak sih? Boleh lah. Boleh kayak liquidnya RV yang Bread Town. Pernah nyoba nggak? Pernah. Ya, pernah lah. Oh ya, kan? Almond. Wih, ya donat sih ini. Donat. Mungkin siapa tahu toppingnya ada almondnya atau donat yang benar-benar bukan blueberry, almond ini sih. Kayak bahannya almond mungkin kali ya guys. Tapi ya. Tadi... Bretan banget. Apa rasanya? Tapi aku dulu nyoba kayak dulu ada blueberry donat, kayak breaking donat tuh kayak gini juga sih aromanya ya. Maksud sih? Ada aromanya. Ya pasti ada aromanya lah donat, bang. Donat maksudnya. Terus kayak blueberry. Ya, coba aja daripada penasaran cium bau sama mengah, begitulah pokoknya. Kayak donat-donat goreng yang baru mateng tuh langsung dikasih kayak gula gitu, manisnya gitu, masih kayak apa nih sampai kayak bliss gitu rasanya. Manis-manis gula nih. Jadi kayak, tapi menurut aku kayak donatnya enggak, karakter donatnya enggak terlalu muncul, cuman karena manisnya itu ya, dari manis kayak manis-manis. Manis-manis gulanya gula gitu loh. Bliss. Gitu tuh berasa gitu. Terus kayak di menurut aku udah inhale sama exhale-nya satu karakter rasanya sama sih sama masih gitu. Sama dia. Enggak ada yang kayak donat duluan terus ada rasa manisnya. Atau enggak donatnya donat. Cuma lewat gitu. Oh, enggak sih. Jadi kayak dari awal teman-teman nyedot tuh yang paling pertama langsung ngena tuh manisnya teman-teman. Manisnya baru terasa dari kayak manis dari gula. Iya. Baru kayak donatnya, donat kayak donat goreng gitu baru berasa. Di inhale middle dan exhale-nya masih sama gitu, masih satu rasa itu. Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Kalau dibilang gurih, nggak gurih ini sih. Gurih-gurihnya dari kayak gula-gula itu loh yang habis digigit tuh, kalau aku ngerasain sih. Inhale, exhale, satu rasa. Teman-teman bisa, mungkin teman-teman yang pernah nyoba bisa tulis di kolom komentar gimana sih kalau apa yang kurasain dari pertama nyedot sampai akhir masih satu karakter, satu rasa gitu komposisinya. Masih sama kayak rasa dari rasa manis gulanya terus ke donatnya. Tapi yang lebih dominan rasa gulanya ya, rasa manisnya. Udah di double coil seperti itu? Kalau di double coil, ya kalau di inhale sama exhale tuh rasanya yang kurasain masih tetap sama manis. Kayak gimana tuh kayak habis gigit gula pasir gitu loh guys.
Itu sih yang aku rasain, tapi kalau untuk donatnya coba kamu rasain yang double disini. Itu nggak muncul. Kalau lebih manisan keluar nggak? Harusnya sih lebih manisan lebih keluar ya kalau di sini. Lebih manis. Lebih manis. Lebih berasa gulanya ya. Tapi kalau untuk di double itu nggak terlalu manis banget, jadi kayak masih aman. Masih aman sih. Oke. Jadi itu teman-teman kayak rasanya mungkin masih sama ya apa yang aku rasain sama si Maya kurang lebih hampir sama. Terus kayak kita kasihin penilaian tentang manisnya, kalau dari aku pribadi yang menggunakan single coil aku bilang sih ini manisnya lumayan udah tingkat kategori yang manis ya, jadi aku kasih nilai 8,5 lah kalau mungkin ya. Kalau aku sendiri untuk di manis di double coil aku kasih angka yang kasih rate di angka 7 guys. Karena manisnya dia itu nggak terlalu manis ya, manis-manisnya sedang, tapi kayak abis gigit gula pasir. Masih aman berarti ya? Masih kalau di double masih ya? Kayak kemanisan ya. Kalau di single kan kemanisan tadi aku rasain. Kayak ada rasa-rasa tusnya gitu loh. Yang gue ngerasain kayak ada rasa tusnya gitu. Tapi aroma-aromanya tuh kayak aromanya bread town. Iya seriusan, kayak ada bobo almond-almondnya gitu loh. Oke, kalau kita bahas di terakhirnya, dari aku 1-10 aku mau kasih nilai. Ini kan kebetulan kita dapet ikut yang 3, yeah. Jadi kasih nilai 7 masih standar untuk ngikutinnya. Kalau aku sendiri untuk di terakhir itu 7,5 guys. Masih ya garuk lah kalau aku sendiri. Ya cewek pasti lah gak terbiasa ya sama nikotin yang lumayan ngegerak. Oke, jadi gitu. Kalau overall aku kasih penilaian liquid ini 7,5 untuk dari donat paten dari Mile Liquid yang kolaborasi dengan Aircraft. Kalau aku sendiri untuk keseluruhan ini aku yang sama sih seperti Kanada, 7,5 guys. Gak bisa ya? Malah ada mekanik. Jadi kayak kalau menurut aku mungkin manisnya agak di turunin sedikit sih ya, sama manis. Sama karakter donut gorengnya tuh kayak diperkuat lagi. Betul. Menurut aku ya. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing ya teman-teman. Mungkin ada yang memang suka lebih seneng manisnya ketimbang donatnya, jadi aku rekomendasi yang lebih ini. Kalau aku sendiri ya, donatnya sama sih kayak Nando tadi. Itu donatnya tuh harus rasanya donat itu harus lebih dimunculin. Mau di inhale atau di exhale itu harus lebih dimunculin sih. Terus untuk trohit nih, mungkin para cowok-cowok pasti suka kan trohit-trohit yang ngegaruk. Tapi untuk aku sendiri enggak sih, karena itu benar-benar ngegaruk banget sih gitu. Itu lampir tepatu guys. Ya itu ya, harus donatnya aja sih. Oke, jadi biar timbul, biar enggak manisnya doang. Jadi kan kayak penasaran nih, donatnya kemana gitu. Kalau oh, mungkin di sini diamnya donatnya ya, nggak mau ikut ke dalam, malu mungkin ya. Oke, jadi sekian dari apa yang kita rasa, apa yang kita ungkapkan, betul. Nggak ada yang lebih-lebih kan, nggak ada yang dikurang-kurangin. Nah, jadi ini mungkin ya, teman-teman yang sudah nyoba, aku ingetin lagi ya, kita komen-komen aja di kolom-kolom komentar. Iya, silaturahmi lah. Mungkin sekian review kali ini dari Mael ikut yang donat paten ini. Iya. Terima kasih untuk ya, Aircraft yang sudah mengirimkan. Selalu ya support di media entertainment. Pokoknya teman-teman jangan lupa di support Aircraft, follow Instagramnya, lihat-lihat mungkin ada kayak produk-produk terbaru dari Aircraft. Teman-teman langsung saja cek di Instagram dia, tanya-tanya di mana sih yang sudah ready, vape store yang ready di liquid yang teman-teman mau diri dari liquid Aircraft ya. Oke, mungkin itu aja dari kita. Kita juga nggak lupa untuk ngucapin terima kasih yang sudah selalu support RV Media Entertainment. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe. Dan subscribe, jangan lupa loncengnya dihidupkan ya, supaya kalian gak ketinggalan updatean-updatean terbaru dari kita guys. Iya, jangan juga lupa untuk di share-share biar teman-teman yang lain pada tahu gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami berdua pamit undur diri. Bye-bye.